Okay, so untuk satu lagi contoh, okay, saya buka soalan tutorial. Okay, soalan tutorial, soalan nombor 2 je lah. Okay, so kita baca sama. If force F is to have a component along the U, axis of Fu 6 kN, that means the magnitude of F and the magnitude of the component Fv along the V axis. Okay, so untuk yang ni dia suruh cari F, F berapa, kemudian Fv, F dan Fv. Okay, untuk yang ni dia tak nak Fr. Okay, lagi dia cakap dia bagi Fu sama dengan 6 kN. Okay, Fu sama dengan 6 kN. Okay, so untuk kes yang macam ni, okay, kalau awak tengok gambar aja, axis dia U tegak, V ni pula, okay, V ni ke bawah lah. Okay, ke bawah macam tu. Jadi untuk kes yang macam ni, paksi dia tidak berada pada betul-betul pada X dengan Y. So nak tak nak memang kena gunakan parallelogram eh. Tak boleh guna kira-kira sama ada Cartesian notation ataupun scalar notation. Tak boleh guna. So kita guna-guna apa tu saya sebut? Parallelogram sahaja. So untuk kes yang ni, F ini adalah, KF adalah awak punya FR. F tu yang menjadikan FR nanti. Ya, tadi soalan nak cari nilai Fu. So Fu kat sini eh. Fu dah bagi 6 kN. So Fv sinilah. Ini adalah Fv. Okay, sekejap sikit. Sini adalah Fv. Okay, so untuk lukis dia punya soalan nak F dan Fv. Untuk selesaikan, first kali kena lukis parallelogram lah. Macam biasa parallelogram, first kali kena lukis dia punya parallelogram. So untuk lukis dia punya parallelogram, F dia akan jadi tengah line tengah, line tengah macam FR tadi. Kemudian kita akan parallelkan line Fu dan Fv sehingga bertemu pada F. Okay, so yang ni saya padang sikit. Okay, sebab saya nak buatkan dia punya parallelogram. Okay, so first kali saya akan tarik line, saya tarik line F tadi itu panjang sikit. Okay, saya tarik sikit panjang sikit line F ni. Okay, terlebih pun tak apa, nanti kita padam. Kita nak cek persilangan. Kemudian saya parallelkan line mana dulu? Okay, Fv dulu. Fv dulu ke? Boleh mana-mana lah. Okay, so saya akan parallelkan line Fu dulu. So Fu yang tegak tadi, okay, yang tegak ni. So parallelkan, saya tarik sehingga bertemu line F dan juga Fv. Fv kat bawah, F kat atas. Okay, saya parallelkan. Macam tak nampak kan sebab dia colour yang sama. Saya tukar kejap, saya tukar pen warna biru. Okay, saya parallelkan line F, Fu, Fu yang tegak tu saya parallelkan sehingga bertemu line F dan line Fv. Fv kat bawah. Okay, so boleh label kan. So ini F. Okay, so kita dah tarik tadi. So bila dah tarik tu boleh label lah. So line yang saya tarik tadi adalah Fu. Fu ni tadi pun Fu. Okay, seterusnya saya nak tarik line Fv. So saya tarik line Fv ke atas sehingga bertemu antara line F dan juga
FU. So saya dah terlebih tu. So boleh tarik. Sambung balik lah. Tarik. Tarik balik line. Sampai dia bertemu lah. Okay. So kita dah ada FV pula. So labelkan FV. F bawah FV atas pun adalah FV. Okay. So macam biasa tambah arrow. Okay. Vector kena ada line dan juga arrow. So kena letak arrow. Jangan tak letak arrow lah. Kalau tak letak arrow tu saya potong markah lah. Okay, sebab kena ada line, kena ada arrow menunjukkan arah. Okay. So saya label FV sini adalah FU. Okay. So seterusnya selesai je tarik line. Okay. Kena kira dia punya sudut pula lah. Sudut kat dalam. Okay. So kita ada 105 1 dengan 45. So boleh tengok dia punya zigzag. Okay, macam ni. Okay, tunjuk sikit. Macam ni kan Z kan. Ni lebih kurang lah. Ini Z. So sudut 105. Atas pun 105. Okay. So atas ni 105. Okay. Untuk 45 pun sama. Sudut zigzag dia. Okay, yang ni. So Z. So sini sama lah. Bawah ni sama. 45 dan 45. Okay. So sini 45 darjah. Okay. Jadi berapa balance yang tinggal? Okay. Berapa balance yang tinggal? Kena tolak. Biasa 180 tolak 105 tolak 45. Jadi balance tinggal. Kira sikit. Kira sama-sama. 80 tolak 105 tolak 45. So balance tinggal 30 darjah. So sini bawah ni 30 darjah. Atas pun 30 darjah. Okay, beres parallelogram. Okay, so ini yang pertama lah, step pertama. Okay. Okay, step kedua macam biasa kena lukis dia punya nombor darjah triangle pula. Okay. So nombor dua kena lukis gambar darjah segi tiga. So boleh pilih lah antara nak lukis yang atas ataupun yang bawah. Okay, boleh mana-mana. Kita pulang lah yang mana mudah. So contoh saya, saya nak lukis yang bawah. Jadi saya lukis. Tukar pen jap. Okay, saya lukis yang bawah. Comel-comel sikit lah awak lukis tu. Cantik. Okay. Saya lukis yang bawah. Kemudian arrow jangan lupa. Kepala arrow. Okay. Seterusnya kena labelkan. Okay. Yang terlebih-terlebih tu boleh padam lah. Lebih tu boleh padam. Okay, labelkan apa yang dah ada tadi. So first kali kita ada nilai atas pun terpadam. So kita ada FU sama dengan 6 kN. Kemudian ada bawah FV, kena cari. Kemudian atas ni F, kena cari. Okay, nilai sudut pula. Sudut dah ada tadi, dah kira. So yang bawah ni 30, kiri 105, atas 45.
Okey. So daripada sini kita boleh, daripada triangle ni kita boleh lukis, silap kita boleh kira dia punya nilai F dengan FV lah. Macam biasa boleh pilih sama ada cosine ataupun sine law. Okey. So untuk kes yang ni sebabkan 3-3 sudut kita dah ada nilai. Okey. Kita ada sudut 3-3 sudut. So saya cadangkan kita guna sine law sajalah sebab sine law mudah sikit kan. Okey, boleh tetapkan kat mana A? Mana A? Okey, contohnya FUO kita letak A. Okey, so tentangan dia sudut A, FV B bertentang dengan dia sudut B, F FR bertentang dengan dia adalah sudut, silap-silap kan, FR C kan, F sebagai C, so yang bertentang dengan dia adalah sudut C. Step 3, berdasarkan gambar triangle step 2 tadi, kita dah guna sine law. So A per sin A sama dengan B per sin B. So A kita ada 6 kilonewton, tulis 6 pun boleh, bahagi sin A sin 105 sama dengan B kita adalah FV, FV per sin 45. So FV sama dengan 6 per sin 105 darab sin 45. Okey. Cuba tekan kalkulator, tengok dapat apa. Okey, tekan kalkulator. 6 bahagi sin 105 sama dengan darab sin 45. Awak dapat 4.39. So itulah 4.39 kilo newton. Okay, so itu adalah FV. Kemudian untuk kira F pula kita ada, boleh guna yang sama, yang A ni. Okay, A per sin A sama juga. Okay, kemudian saya nak guna sama juga 6 bahagi sin 105 sama dengan CF F per sin 30. Okay, so bila kita tekan kalkulator akan dapat F sama dengan kita 6 bahagi sin 105 darab sin 30. So jawapan dia adalah 3.1 kilonewton. Okay, selesai. Itu sahaja.